Bola waktu itu berbahaya.
kekurangan nomor 24 sudah Ridwan Tami dari AFC. Berapa skor poin masih bola di tangan saudara Nanang, ada nomor tadi masih bola poin berikutnya. Cukup begitu keras dari pukulan saudara Dewi. Apa pun buat dari Pena di Penang lah, tidak bisa dikembalikan pada pemain dari AFC. Dengan skor 7-8 dari AFC tadi, apa buat dari Pena di saudara Hoel. Tapi dalam dua lapangan ada berapa pun poin pula AFC. Nomor pukul 15 saudara Adi dengan poster badan dengan begitu tinggi. Adi lakukan setting. Adi ada saudara Hoel, berbahaya Hoel. Apa yang terjadi tadi di sekuritas sekolah begitu baik dan sekolah menjadikan 10-7 masih bola diberikan kepada 15 saudara Adi kembali Adi dilakukan bola ada Dewi di belakang lagi berbahaya Dewi kontak. Akhirnya tadi jangka saudara Dewi tadi mobil karena dia kosong dan sekor menang 8-10 8-10 kedudukan sementara. Bola di pinggir saudara Dewi dari KMP dipang-pang Dewi tadi mengarah di saudara Adi. Keras sekali tadi topengan sang center pemain pertama dari AEC menambah sekor poin 11-8 kedudukan sementara. Bola di pinggir 2-4 saudara Ridwan. Ya, dilakukan lagi. Tahan bola di belakang Gopeng. Umpan aja yang lainnya. Saya presentasi. Upaya nomor punggung 2-4. Karena hibat dari ASC akan melakukan servis kembali. Sudah dilakukan kembali dari ASC. Berbahaya lagi sampai. Lagi. Bola malah double tadi upaya. Atau salah pemain tadi. Nampaknya bapak masih dengan skor 9-12. Servis pertama Jojon tadi berbahaya keras. Pelanggaran Firman melakukan spasi yang begitu keras sekali dari AEC menambah skor poin di skor sementara. Bola dipegang nomor pukul 13. Terah Ipa tadi dilakukan umpan lagi di depan keras terjadi tadi. Akhirnya bola kena trimbo pemain depan dari AC saudara Firman dan bola mencetak 4 poin. Bola dipegang dari KMP ada saudara Yayan sang center dilakukan berbahaya saat lagi maupun lagi. Akhirnya bola mencetak 4 poin di skor sementara 14 kedudukan. Bola mengalir ke skor sementara bola dipegang seorang Acong. Acong tiba-tiba bola sementara Acong sekali servis saudara Acong tadi menambah skor poin 15-10 kedudukan masih Acong. Ditahan tadi saudara Dewi belakang opat tadi saudara Hoer melakukan pukulan tadi berbahaya karena datang kembali saudara Dewi ada Yayan kembali BKB. Cukup baik sekali tadi BKB yang dilakukan saudara Jojon dari KMP menambah skor poin super sementara. Bola tetap Mustafa dari KMP sudah ada Acong di belakang Adi Balpan. Cukup begitu keras tadi dan bola oper poin kembali untuk AEC masih boleh dipegang Firman yang baru nyepis pertama kali lagi kan berbahaya Dedi. Pun tadi saya bola berikan ke lapangan pertandingan di skor menjadi 12-16 ketiga empat tinggi cuma sementara untuk JMP tahan sangat merah baik sekali tadi copetan nomor punggung 24 saudara Ridwan menjadikan bola oper poin 17-12 bola dipegang saudara Dadang nomor punggung 5 melakukan berbahaya lagi terus komunikasi dulu kembali lagi sangat merah. Bola dalam berbahaya tadi menambah sekarang poin 13-17 bola kita sudah fair dari KMP tahan cari Leo. Wah, bau sekali tadi melakukan sebagai bola tipu daya dan setelah poin kembali di skor sementara atau apa poin nomor pukul 15 Adi yang akan mengambil alih servis pertama seorang Adi dari AEC tiba-tiba Adi dirikan ke depan sudah dilakukan tadi Adi masih servis pertama Adi tadi ada poin di belakang kopernya dari Ao. Bisa tadi kita rancang
Nama sebuah poin menjadi 19-13. Masih serang Adi nomor punggung 15 yang melakukan servis kedua. Bola dipukul-pukul dulu, sudah dilakukan lagi. Lampunya memang begitu tinggi dan sekarang nama poin 20-13. Jauh ketiga skor sementara untuk KMP memimpin dari Aceh. Bola masih dipegang dari Aceh. Lakukan curang, sayang servis ketiga tadi. Ali memang kita kompar poin 14-20. Ketiga memang nak angkat kedudukan. Akan curang Ali dan berbahaya. Oh, sekali tadi bola chip yang dilakukan pemain depan dan berbahaya kompar poin. Nomor 24 siapa dia kalau bukan saudara Lipan yang tadi di depan sudah dilakukan tadi anak saudara. Berbahaya kali depan. Oh, masih dilakukan curang. Cukup baik sekali mengejar satu dua pemain belakang dari KMP tadi. Bola memang tidak begitu keras tetapi pelan saja, tetapi sekor poin 2-2 atau 14 sudah dilakukan berbahaya. Sekali ini bola sudah terjebak dari KMP dan sekor macet menuju ke 15-22. 15-22 menurunkan sekor sementara. Saya pikirkan saudara Jadwal tangan gerak hari tadi berbahaya sampai kembali lagi. Nakunda menerima sudah David tadi dan cekor menjadikan 23-15. Masih tetap fokus sementara dari Aceh. Bola dipegang Aceh, sudah dilakukan umpan tadi berbahaya. Mustafa lagi tadi umpan berbahaya tadi jalan. Sekali dapat pukul kita sudah mendapat tadi melakukan pukulan atau bola lanjut kena tipu. Kenapa sekor poin menjadi 24-15? Lampu poin berkarate. Nah, lagi jodoh tadi. Orang ada serangan nomor Ben. Bagaimana pemenang? Kita pernah tadi melakukan drop shot di belakang. Dan berpikirkan kompar poin. Nomor 24. 16-24. Belum kasih masukkan. Orang siapa di pertama. Nomor Jaya. Tapi lagi tadi. Mengakhiri pertandingan 25-16 menangkan Gaya Aceh 2-1 di pertandingan set ketiga jam pertama. Dan kita saksikan bersama-sama dan kami kita menuju studio dulu bertemu dengan Ali Suara para Bung Joy. Silakan Bung Joy